Gigi bersih, keyakinan terselah. Mulakan hari anda dengan senyuman yang menawan. Hai, bertemu kembali dalam rancangan Hello Dr. Gigi bersama saya, hos anda Zaim Zaini. Dan hari ini, apakah agaknya topik yang bakal kita bincangkan? Topiknya adalah ini dia, ya, penggunaan gigi palsu atau penahan gigi. Dan untuk membincangkannya bersama anda, Zaim tidak kesorangan. Saya bersama dengan Dr. Chan Tik, ya, giginya betul-betul bersih, ya, rasa macam tu ceria studio kita pada hari ini. Dr. Kayla di studio, apa khabar? Khabar baik. Apa khabar semua? Saya gembira dapat bersama anda hari ini. Diharapkan semuanya sentiasa sihat. Ya, moga-moga semuanya sihat-sihat belaka hendaknya di luar sana, ya. Dan hari ini kita akan membincangkan topik yang jarang diperkatakan. Anda pasti tahu masih ada lagi stigma yang berkait rapat dengan mereka yang menggunakan gigi palsu ataupun penahan gigi. Betul. Mungkin doktor boleh kongsikan bersama penonton pada hari ini bagaimana boleh kita menjaga gigi palsu kita dengan baik. Ya, Zaim, memang topik ni jarang diperkatakan dan ramai yang mengakui bahawa memakai gigi palsu menjejaskan kerjaya dan aktiviti sosial mereka, membuatkan mereka cuba mengelakkan dari situasi sosial atau bahkan enggan tersenyum. Kami mendapati bahawa banyak orang tidak suka bercakap tentang gigi palsu mereka. Mungkin mereka nak cakap pasal veneer baru mereka atau rawatan pergigian yang lain, tetapi bukannya tentang gigi palsu mereka. Ya, doktor. Begitu jelas sekali penerangan doktor pada hari ini, doktor, kan? Okey, sekarang ni tiba waktunya untuk kita merungkai mitos. Ya, kita tahu masih ramai ataupun tanggapan awal tentang penggunaan gigi palsu dan juga penahan gigi. Mungkin tak boleh kongsikan lagi? Ya, betul. Seperti contoh, banyak orang percaya bahawa gigi palsu menyukarkan untuk mengunyah, tetapi itu tidak benar. Ia hanya masalah untuk membiasakannya. Ya, betul. Terima kasih, doktor, untuk penjelasan kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita terus ke tajuk seterusnya, mari kita saksikan satu video yang telah pun disediakan ini. Adakah gigi palsu anda benar-benar bersih? Rendam dalam air, berus dengan ubat gigi biasa. Cara ini tidak dapat membersih dengan efektif. Gunalah pembersih Polident. Ia membersih tanpa mencalar dan menanggalkan kotoran dan plak dengan efektif. Polident, untuk gigi palsu yang lebih bersih dan segar. Untuk bercakap dengan lebih lanjut tentang penjagaan gigi palsu atau penahan gigi, kami telah menjemput Rachel Gunn untuk bersama-sama kita hari ini. Beliau merupakan pakar produk dari pasukan Helen Expert yang akan berkongsi pengetahuan dan penyelesaian yang berguna untuk anda. Hai, Rachel. Hai. Rachel, boleh terangkan lebih lanjut kepada penonton tentang pembersih gigi palsu Polident dan Polident Pro Retainer and Guard ini? Mari kita mulakan dengan pembersih gigi palsu Polident. Hanya dalam masa 3 minit, pembersih gigi palsu Polident bukan sahaja boleh membunuh 99.9% bakteria penyebab bau, tetapi juga apabila digunakan seperti yang diarahkan, ia membantu menghilangkan kotoran dan plak yang degil. Oleh itu, mengekalkan warna asal gigi palsu. Manakala Polident Pro Retainer and Guard pula telah diuji dan terbukti serasi dengan 20 bahan peralatan mulut yang berbeza, termasuk penjaja atau penahan gigi yang jelas, wayar logam ortodontik, poliuretana dan polipropilina. Dihasilkan dengan teknologi crystal clear, pembersih penggunaan harian ini berkesan namun lembut pada pelbagai jenis peralatan mulut. Ia membersihkan tanpa mencalar dan memastikan tiada tempat untuk bakteria dan mikroorganisma lain berkembang. Ya. Formulasinya yang lembut memberikan pembersihan mendalam pada peralatan mulut yang berkesan melebihi kemampuan ubat gigi. Wow, sememangnya demonstrasi yang sangat berinformasi. Ingatlah bahawa penjagaan gigi palsu anda atau penahan gigi anda sangat penting untuk kebersihan mulut yang baik. Terima kasih Cik Rachel kerana sudah bersama kami pada hari ini. Kita nak tahu juga dari sudut orang ramai, apakah pandangan mereka tentang perkara ini. Jom kita saksikan. Apa komen abang tentang penggunaan penahan gigi atau gigi palsu? Saya ini tak pakai penahan gigi. Lagipun penahan gigi ini kan untuk kanak-kanak saja. Orang dewasa memang tak perlulah. Lagipun gigi orang dewasa kan kuat. Sebenarnya saya memang pengguna gigi palsu sebenarnya. Sebab mengikut sejarah, saya pernah mengalami kemalangan
So yang membuatkan saya terpaksa pakai gigi palsu lah. Dan antara kesukaran dia, salah satunya masa kita nak menikmati makanan kegemaran aku. Sebab saya suka makan benda-benda yang boleh kata keras ke apa benda semua kan. So ada kesukaran untuk mengunyah, takut gigi kita tercabut ke apa kan. Lagi satu yang paling ketara antaranya bila kita nak berhadapan dengan orang aku. Sebab kita kurang keyakinan bila kita nak berhadapan dengan orang tu. Sebab mungkin expectation orang tu yang kita akan fikir kan. Sebab mungkin orang tu akan fikir, oh dia ni muda lagi, tapi kenapa dah pakai gigi palsu kan? Macam tu lah lebih kurang. Adakah gigi palsu ini sering dikaitkan dengan penggunanya terdiri daripada warga emas? Apa pandangan Puan? Orang selalu kaitkan gigi palsu ni dengan orang tua. Jadinya saya tak naklah orang fikir saya ni macam orang tua kan. Lepas tu orang ingat kita ni tak pandai nak jaga gigi kita. Jadi dari situ nampak macam kita ni kurang bijaklah. Saya pandai je jaga gigi saya. Jadi daripada apa yang kita dengar, kebanyakan pengguna gigi palsu berasa sangat sensitif dengan cara mereka bercakap dan juga tersenyum. Mengapa ia boleh berlaku, Doktor? Okey, pertama sekali, gigi palsu bukan hanya untuk warga emas. Ada pemakai gigi palsu yang berusia seawal 11 tahun. Gigi palsu separa atau gigi palsu flipper adalah penyelesaian yang mampu milik untuk menggantikan gigi yang hilang. Ia adalah penyelesaian yang baik untuk memulihkan gigi yang hilang akibat kecederaan sukan, kecacatan kelahiran seperti sumbing, tumor atau kemalangan lain. Tetapi, ia bukanlah pengakhirannya jika anda dikehendaki menggunakannya. Anda boleh membuat penampilan yang sempurna dan satu cara mudah untuk melakukannya ialah membersihkan dan menjaganya dengan betul. Ya, begitu jelas sekali. Senang hati saya mendengarnya kan. Tetapi ada lagi satu lagi kebimbangan utama mereka yang menggunakan gigi palsu ini, iaitu cara penjagaannya betul. Bukan begitu, Doktor? Memang betul. Memastikan agar gigi palsu sentiasa bersih adalah sangat penting. Baik, Doktor. Adakah benar bahawa 9.5 juta pemakai gigi palsu di Malaysia ini hanya 77% saja yang rajin membersihkan? Dan 50% dalam kumpulan yang sama membersihkannya menggunakan sabun dan juga ubat gigi sebagai bahan pembersih. Apa komen Doktor? Ya, benar. Satu kajian yang dijalankan pada tahun 2019 mendapati bahawa hampir separuh dari pengguna yang memakai alat oral di Malaysia menggunakan berus gigi dan ubat gigi untuk membersihkan peralatan mulut mereka. Kaedah ini tidak digalakkan sebab banyak ubat gigi adalah kasar dan bulu berus gigi yang keras boleh meninggalkan calar pada permukaan perkakas mulut. Dan itu akan menyebabkan plak terkumpul dan mengakibatkan mulut berbau. Ya, begitu jelas sekali. Okey, mungkin juga Doktor, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Doktor kerana sudi bersama kami berkongsi pelbagai info tentang penggunaan gigi palsu. Di akhir syarat ini, Doktor, ada tak Doktor nak memberi pesanan kepada penonton yang sedang menonton pada hari ini? Ya, dan diharapkan anda rakyat Malaysia juga boleh memberikan lebih perhatian kepada kesihatan mulut anda. Ya, terima kasih Doktor sekali lagi dan juga anda yang menonton. Terima kasih dan sekian saja saya Zaim Zani. Bertemu lagi dalam rancangan Hello Doktor Gigi di episod akan datang. Ingat, gigi bersih, keyakinan terselah. Mulakan hari anda dengan senyuman yang menawan. Jumpa lagi. Bye-bye.